bising-bising pagi ni. Sebab hari ni... Hari jadi awak kan? Betul. Dan saya nak hadiah kek hari jadi. Ha, saya tahu awak gembira. Tapi kalau awak tak siap lagi, nanti awak lambat ke sekolah. Ha? Hari ni sekolah. Kamu semua seronok bercuti? Yeah. Gembira rasanya dapat berjumpa lagi dengan kamu semua selepas cuti sekolah. Lega rasa dapat tengok muka ceria kamu semua. Pastikan kamu semua dah siapkan kerja rumah, ya? Baik, Cikgu. Terima kasih. Semalam saya dah cubanya sikit. Tapi risau pula kau tak berlatih lagi. Jadi awak dah dapat? Kenapa mereka buatkan tu? Shizuka! Shizuka, hari ni... Maaf ya, Nobita. Saya dan Shizuka ada benda nak diperkatakan lepas ni. Kami pergi dulu ya. Hampir-hampir je tadi. Betul tu. Sampainya hati dia. Saya yakin lepas ni mesti jadi. Okey, awak ni berbakat. Baiklah, ha? Nanti saya datang rumah, ya. Saya tunggu awak. Nanti kita buat sama-sama. Geram betul lah, saya. Apa yang mereka buatkan tu? Betulkan ni? Betul-betul tak boleh jadi tak ni. Apa. Nanti saya ajar awak ke rumah, ya. Baiklah, saya lupa datang rumah, ya. Saya janji. Jumpa nanti. Balik dulu. Shizuka! Dia. Shizuka, hari ni 7/8. Awak ingat tak hari apa? 7/8? Hari tu baru jadi hari laut. Hari orang tua pula 9 kan? Entahlah, hari apa agaknya ya? Saya nak cepat cerita lain kali ya. Shizuka dah lupa. Dia dah lupa hari jadi saya. Shizuka, saya ada hal penting. Nanti saya datang rumah awak boleh. Maaflah. Pelik betul lah. Doraemon. Kat sini pun tak ada juga. Teruk betul lah Shizuka tu. Dia pergi bermain dengan Deku Sugi dan tinggalkan saya macam tu aja. Tak adalah. Doraemon, awak dengar tak? Doraemon. Doraemon. Hey, Doraemon. Tunggulah sekejap. Saya tengah menyiasat kes yang sangat penting ni. Kes yang sangat penting? Saya ingat dia pergi main dengan Sasuke anak Kuroki tu. Sasuke? Adakah budak nama tu dekat sini? Dia tak ada tak mana-mana bilik pun. Ini bermakna rumah ni bukanlah rumah dia. Rumah dekat kawasan ni saya belum cari lagi kan? Ha. Rumah Nabi Shimakut. Kat situ tak mungkinlah. Atuk yang tinggal dekat rumah tu mencekam kucing. Apa sebenarnya awak cari ni, Doraemon? Mi, seekor kucing comel dah hilang lah. Mi ke? Ha, apa kata kalau kita peksa bilik ni pula? Ha, tak ada kat sini lah. Tak ada? Tak ada? Tak ada? Kejamnya. Siapa lah yang buat semua ni? Dah pergi. Apa yang dia tengok agaknya? Mi dah kena tangkap. Doraemon dah sampai lah. Alamak, bahaya. Bagus. Cepat. Bagus. Cepat lari. Bagus tu. Macam tu lah Doraemon. Benda ni alat mengintip rumah orang ke? Dengan alat ni bolehlah saya tengok apa yang Deki Sugi dan Shizuka buat berdua-duaan dekat dalam rumah Shizuka kan?
Cara nak guna benda ni pun macam senang je. Yang ni buta mula kan? Yang ni peta kawasan perumahan. Sekarang kena cari tempatnya. Ini tentu butang carian. Tempatnya rumah Shizuka. Ah! Ini dia, rumah Shizuka. Mana dia ya? Baik saya cari dari kawasan ni dulu. Tak ada kat sini lah. Apa buat? Apa awak buat ni? Sakit lah. Ini bukan anak untuk mengintai lah. Alat menyiasat ruang tertutup. Alat ni gunanya untuk sebidik makam lama yang tak boleh digali ataupun dasar gunung berapi yang tak dapat didekati. Awak ni pun, ini bukan alat intipan, tahu tak? Doraemon, sebenarnya ni sebab kenapa saya perlukannya? Tak boleh. Tolonglah. Saya kata tak boleh lah. Tak, ini penting. Sebetul-betul ada sebab penting ni. Betul tu, tolonglah, ya Doraemon. Bolehlah. Apa? Dekisuke dengan Shizuka? Kalaulah mereka terus jadi rapat macam ni. Dan kemudiannya mereka berkahwin. Cucu saya, Nabi Suki dan Sewashi pun takkan lahirkan dunia ni lagi. Dengan kata lain, saya pun takkan datang ke zaman ni kan? Tante, semangat setiap kawan yang ada antara awak dan saya selama ni pun takkan wujud, tahu tak? Itu... Deki Suki dah datang lah. Ini mungkin perkara paling penting yang berkait rapat. Dengan masa depan kita berdua, faham tak? Nak kata salah taklah. Nak kata tak ada kena mengena pun tak boleh juga. Tapi bila awak dah cakap macam tu, tak boleh nak biarkan. Ayolah. Mereka macam tengah buat kerja rumah lah. Tadi mereka ada cakap boleh buat yang sedap punya. Mereka benda tu rajin, bukan macam awak. Rasanya lepas belajar barulah mereka buat. Yelah. Kalau ia pun tunjukkanlah kerja rumah tu dekat saya juga. Sampai sini je kalau ni boleh besarkan. Awak pusingkan je lah grip tu. Yelah, dia jadi besarlah. Jelas terang dan nyata buku nota Deki Suki. Apa dia tulis ya? Oh, jawapannya ni ke? Aduh! Sakit! Awak ni laju saja kalau buat benda yang tak elok kan? Maaflah. Mereka dah mula nak buat sesuatu. Mereka dah keluar. Mereka pergi bilik mana? Ini ke? Ke yang ni? Dekat dapur lah. Apa ni? Mereka tengah baca krim putar lah. Saya dah faham sekarang. Mereka berdua nak buat kek untuk sesama sendiri. Sampai semua barang berterabur. Padam muka. Awak ni Nobita. Awak ni dah tak betul ke? Deki Suki tengah tenangkan Shizuka. Dia tenangkan Shizuka dah mula buat kek balik. Habislah. Mesti lepas ni Shizuka lagi rapat dengan Deki Suki. Shizuka! Hai Nobita! Selamat hari jadi ya Nobita! Selamat hari jadi! Shizuka! Deki Suki! Kami berdua buatkan kek hari jadi untuk awak. Kek untuk saya? Kami nak kerjakan awak sebab itulah kami rasakannya. Maaf ya. Nah! Malunya saya. Malu saya nak
pada mereka. Terima kasih. Selamat. Awak rasalah kek tu. Kecil aja rasanya pun tak berapa sangat. Sedap, memang sedap. Tak sangka awak nampak gembira sekali. Lega hati saya. Macam tu baguslah. Sedapnya. Tak pernah tu rasa kek sedap macam ni. I used to be so beautiful, now look at me.